Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kenalin nama aku Banda Putri. Video kali ini aku bakal nge-review produk lokal yang menurut aku ini harus banget kalian tahu dan harus banget kalian coba. Produk yang kayak premium tapi harganya nggak terlalu mahal banget. Dadah, ini dia produknya. Ini tuh Insta Perfect dari Wardah. If you guys know, ini dari Wardah. Tapi dia namanya Insta Perfect, beda tapi sama gitu. Pokoknya gitu deh, semacam makeover and Emina, you know, if you know, you know. Ini tuh isinya ada 3 produk. Yang pertama ada eyeliner, lalu ada lip creamnya. Itu lip cream yang limited edition Cappadocia. Dan aku punya 2. Cantik-cantik banget kan packagingnya. If you guys wanna know my review about this and my first impression about this product, keep on watch. Yang pertama aku membahas packagingnya dulu ya guys. Nih yang pertama ini ada eyelinernya, ini Hyper Jetty Precise Liner. Sumpah ini packagingnya lucu banget sih, packaging kardusnya kayak premium banget kan. Terus ini yang lip cream, ini juga lucu tapi dia ada kayak motif gitu, dan dia sesuai warnanya gitu, box pinggirnya sesuai warna yang ada di dalamnya. Di sini aku punya 2 shades untuk lip creamnya. Yang pertama nomor 10, Mosaic, and 15, 1001 Night. Kayak perpaduan yang bagus kayaknya buat ombre ya, Rubun ya. Packaging eyelinernya kayak gini, ini lucu banget warna pink, cream, nude gini. Terus ujungnya tipis banget, dia kayak kuas gitu ya guys, bukan kayak spidol. Dia kuas gitu ujungnya, jadi bakal memudahkan kita untuk membuat liner yang tipis swing gitu loh. By the way, ini tuh nama lip creamnya, Insta Perfect Matte Setter Lip Matte Paint Limited Cappadocia. Ini tuh sebenarnya ada 6 shades, tapi aku cuma punya 2. Pilih dari warna-warna bestseller katanya, jadi ada 6. Untuk packaging aslinya kayak gini guys, untuk di dalamnya. Sama ya di packagingnya, dia ada motif kayak gini. Dan tutupnya pun kayak rose gold gitu. Untuk harganya, lip cream ini tuh sekitar 84 ribuan. Tadi aku udah cek di e-commerce officialnya Insta Perfect. Dan untuk eyeliner ini harganya sekitar 7500-an. Ini aku mau tunjukin tekstur-teksturnya ke kalian semua ya. Yang pertama aku mau nge-swatch eyeliner ini di tangan aku dulu. Ini aku mau ngeliatin ke kalian. Sebelumnya harus dikocok dulu biar keluar aja gitu warna. Dia tuh hasilnya matte guys, dan dijamin gak akan bikin bleber mata kalian. Ada kan eyeliner yang kalau misalnya dipakai tuh kayak basah gitu dan jadinya malah berantakan. Ini bagus karena dia keluarnya tuh kayak sesuai gitu loh, kayak gak berlebihan dan langsung matte, langsung ngeset karena dia matte kan si finishnya. Nih aku liatin ke kalian kalau pas lagi dipakai kayak gimana. Karena ujungnya yang tipis, jadi enakan aja gitu untuk dipakainya. Mau bikin bikin natural eyeliner pun bisa. Jadi tadi ini aku udah dipakai dan masih aman banget, nggak bleber sekali. Pokoknya ini hasilnya kayak gini, aku suka banget. Karena kayak eyeliner kan kayak ngebingkai mata banget kan. Dan aku bisa bikin tipe natural mau mold, bisa in my type of. Sekarang aku mau nge-swatch lip creamnya di tangan aku dulu ya. Dia teksturnya kayak creamy gitu guys, tapi dia tuh sebenarnya kalau di set jadi lip matte. Warnanya cantik ya. Dan menurut aku ini pigmentasinya bagus sih. Ini yang warna kedua. Nih, bagus kan? Kayaknya ini bakal cocok banget buat di ombre. Sekarang aku mau langsung cobain di bibir aku. Ini aku udah hapus lipstick aku yang tadi. Sekarang aku mau nyobain dulu yang pertama ini, yang nomor 10, yang Mosaic. Tuh guys, dia tuh warnanya nude coklat gitu loh. Buat kalian yang suka nude coklat, ini bakal suka. Tapi untuk aku pasti bakal banget di atasnya dikasih warna merah untuk ombre. Sama warna yang kayak tadi yang lebih gelap ini. Not into nude lipstick gitu loh, tapi ini bagus untuk base menurut aku karena dia pucat gitu kan.
dan teksturnya pun nggak terlalu matte gitu loh. Dia masih transfer ya guys, tapi it's okay. Kalau aku sih nggak apa-apa aja, karena kalau misalnya dia benar-benar nempel banget di bibir itu bakal susah banget ngapusnya dan bakal bikin bibir aku kering banget pasti. Ini aku udah hapus lipstick yang tadi, sekarang aku mau cobain yang nomor 15 nya sendiri. Dia kayak nutupin bibir aku, warna bibir asli aku dengan mudahnya. Nah guys, kayak gini hasilnya nomor 15 di bibir aku. Ini juga bagus ya, cuman ya ini emang full lips gitu loh, full lips. Karena aku bukan full lips banget anaknya. Tapi ini warnanya tetap cantik, warna orange coklat. Kayak masih masuk aja di look makeup aku kali ini. Dan ini masih bikin tetap kulit aku jadi kayak seger gitu loh. Wow, aku suka Wardah. Ternyata bagus-bagus. Mana aja aku selama ini. Sama ya guys, transfer. But it's okay. Dan ya, lihat bibir aku sehat banget walaupun ini nggak pakai lip balm. Aku nggak pakai lip balm sama sekali. Sekarang aku mau nyobain versi ombre, digabung antara nomor 10 dan nomor 15. Ini aku udah pakai nomor 10 dulu. Nah kan bener, kalau di ombre bagus banget. Versi ombre natural, bukan ombre yang warna merah gitu kan. Karena aku seringnya pakai ombre itu warna merah, tapi ini warnanya coklat ke oranye-oranye, cantik juga. Kan tadi base-nya pucat coklat nude gini dan atasnya coklat oranye gini, cantik banget. Suka sih, kalau aku sendiri suka banget ya. Jadi aku mau cantik. Ini recommended banget sih buat kalian yang suka ombre tapi nggak mau yang heboh dan tetap natural. Para 10 sama 15 just beli. Ini kayak aku udah lama ya nggak nyobain produk Wardah. Kalian nyobain kayak suka, karena bagus. By the way, kalau kalian pengen tahu tutorial makeup ini, aku bakal post di Instagram di Reels, oke? Okay? Nanti aku kasih linknya di sini. Ini ceritanya makeup glam lebaran gitu. Kalau misalnya kalian pengen lebaran yang glam ini, kalau natural ya jangan, karena ini agak heboh di bagian mata ya, rupanya. Kalau kalian pengen beli produk ini, kalian bisa langsung ke e-commerce-nya Instaperfect. Nanti aku kasih linknya dia di bawah, atau misalnya kalian lagi jalan-jalan di mall, di Dep Store kayak gitu, cari aja konter Wardah, tanyain ke mbak-mbaknya ada atau enggak ini yang Instaperfect Kapadokia ini. So kayak gitu aja review dari aku kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.